Ya, mungkin masih tajam ya, Pak Diras ya. Ya, kita akan segera berbincang-bincang langsung dengan para cast dan para creator ya. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Diraj Kawani. Dan selanjutnya boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah juga untuk sutradara dari film Mumun, Rizal Mantovani. Dan boleh juga kita berikan tepuk tangan untuk Acha Septriasa. Selanjutnya boleh tepuk tangan juga yang paling meriah untuk Dimas Aditya. Tepuk tangan untuk Haji Mandra. Tepuk tangan sekali lagi untuk Haji Mandra, luar biasa sekali. Dan selanjutnya boleh kita berikan tepuk tangan juga untuk Edis Adelia. Boleh kita berikan tepuk tangan juga yang paling meriah untuk Roman Humagio. Dan ini boleh tepuk tangan juga ya untuk anak-anak buahnya Volan ya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bedu, Encel, Bagus dan Fajar Nugra. Ampun bang, saya jangan dipukulin bang, saya jadi tadi utang bang. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk para cast dan para creator kita ya. Baik, langsung aja karena waktu juga cukup mepet, kata kita harus ada gala premier setelah ini. Langsung kita berikan kesempatan kepada Bapak Diraj Kawani selaku CEO dan produser dari The Company untuk memberikan sepatah dua patah kata. Habib, silakan Bapak. Ya, assalamualaikum semuanya. Terima kasih semua teman-teman media atas kehadirannya. Ini antusiasnya luar biasa sekali. Thank you untuk director saya Pak Rizal and yang punya IP Legendary Mandra, thank you Pak Mandra. Acha, thank you Dimas, Wolan, Ibu Edis, Du, Fajar, dan Enje. Thank you semuanya. Kebetulan film ini akan tayang tanggal 1 September bersamaan dengan ulang tahun Mumun yang sekarang. Jadi semoga film ini bisa diterima. Untuk bicara, kalau untuk bicara layar, sudah menurut saya untuk perdana di hari pertama kita akan tayang di 300 layar confirm, dan semoga bisa diterima. Thank you semua. Oke, terima kasih, boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk Bapak Diraj Kawani ya. Dan langsung aja selanjutnya kita persilahkan ya, ini salah satu, ini mungkin Dimas sama Acha ya, boleh bergantian, boleh bercerita sedikit pengalamannya selama syuting film Mumun ini ya, silakan. Mau siapa dulu nih, mau Acha dulu atau mau Dimas dulu? Oh, Acha dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali, alhamdulillah teman-teman bisa menyaksikan film ini secara bersamaan barengan juga sama pemainnya, yang saya juga baru pertama kali melihat ini di layar yang besar, karya dari Mas Rizal Mantovani. Terima kasih Mas atas arahannya, dan luar biasa banget tadi yang saya lihat ya, kerja keras kita ya Dim ya. Dan juga memang saya sudah mengenal Dimas dan Mas Rizal dari film-film sebelumnya. Dimas juga udah bekerja sama-sama saya dari 12 tahun yang lalu. Jadi consistently memang kita emang seperti kerabat, teman, sahabat. Syuting ini dipertemukan sama teman-teman yang luar biasa. Mumun ini IP yang sangat luar biasa menurut saya dari Bang Mandra. Terima kasih Bang Mandra, Bang Haji Mandra atas kesempatan ini. Karena saya ngerasa unik gitu ceritanya ya. Kenapa saya mau bermain di film ini juga memang karena selain tiga karakter yang diperanin, ada Mumun, Mimin, dan juga Pocong itu sendiri, saya ngerasa kesempatannya tuh menghadirkan cerita yang 20 tahun lalu dipopulerkan dan menjadi tontonan saya juga di masa kecil gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman terhibur, itu aja. Terima kasih. Ya, boleh Dimas mungkin cerita sedikit pengalamannya syuting film Mumun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir di premier film Mumun. Di sini saya merupakan kegiatan sama pertama saya dengan Mas Rizal, juga dengan Pak Deraj.
kerjasama yang sangat menyenangkan. Ini yang pertama dan semoga bukan yang terakhir. Saya merasakan satu ini adalah comeback saya setelah sekian lama saya tidak bermain film sudah 2 tahun dan saya bertemu dengan tim yang sangat luar biasa dengan cerita yang luar biasa dari Bapak Haji Mandra, cerita yang sangat legendaris yang selalu mengikuti kalau tidak mau dibilang menghantui kita ya sebelum ini sangat berkesan dan saya sangat senang dan menyenangkan terlibat di proyek ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Dan juga ya tadi kan ditanya behind the scene-nya ya, kita Mas Riza, saya, Dimas, Bedu, Bang Ence Bagus, Fajar dan semuanya, Volan, Mbak Adisa Dilia, benar-benar pengen menghadirkan momen yang segmennya tuh nostalgic banget. Dan juga Pak Diraj di sini memberikan ruang bagi kami untuk jangan sampai kita tuh melupakan season momen yang udah terlewati kemarin, yang sudah jadi legenda buat teman-teman yang 20 tahun lalu menontonnya gitu. Jadi memang film ini dihadirkan buat bernostalgic. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dimas Agit ya dan juga Acar ya. Dan selanjutnya ini kita akan berbincang sedikit ya dengan para creator kita, Bang Haji Mandra dan juga Rizal Mantovani selaku director dari film momen ini. Silakan dari Bang Haji Mandra dulu mungkin ya. Dari yang paling senior Bang, dari yang paling sepuh. Lu kagak ngomong juga gua ada kelihatan. Itu diwakilin lu aja deh. Ngomong apa ini gua? Gimana nih rasanya akhirnya film apa jadi pocong diangkat menjadi sebuah layar film layar lebar? Ya intinya alhamdulillah berkat Pak Diras yang tentu dia juga punya maksud yang paling tidak bagian dari harapan kita semua karena ini mungkin pernah tayang di tahun 2000-an ya. 20 tahun yang mungkin sekarang udah pada tua, dulu bocahnya masih tertakut nih. Ya mudah-mudahan ini bagian dari seperti apa yang tadi Aca bilang. Yang jelas saya banyak-banyak terima kasih. Hasil kerjasama mudah-mudahan bisa kita lihat dan kita saksikan nanti seperti apa yang dibayangkan. Kira-kira ini salah satu tontonan yang bisa menarik, begitu aja. Mungkin itu aja yang saya harapkan. Saya intinya banyak-banyak terima kasih nih dari hasil kekompakan yang ada dari dua, terutama dari Bang Rizal, gue punya abang dia biar kelihatannya muda gue, dan di samping itu juga teman-teman pemain ini juga amat sangat luar biasa buat gue, kompak, bagus, konsisten ya rasanya. Kayaknya kalau belum dilihat nanti hasilnya, coba aja nanti. Tunggu tanggal mainnya, ya mungkin udah dikit lagi. Itu aja mungkin. Oke, boleh tepuk tangannya buat Bang Haji Mandra ya, dan ini mungkin buat Bang Rizal Mantovani ya. Tantangan terberatnya dalam menggarap film momen ini apa nih Bang? Silahkan dong. Saya waktu dapat feedback sama Pak Diraj, membuat film Mumun ini, saya jadi ingat pada saat dulu memang pernah ada membuat adaptasi buku ya menjadi karya dua film, cuman ini di sini pas buat ini, ini adaptasi karya sinetron, dulu karya buku, karya sinetron ke dalam dua film. Itu untuk saya menjadi satu hal yang menarik karena sinetron itu kan spannya panjang dan ceritanya sangat lebar dan luas, cuman karakternya kan dengan kepanjangan karakter itu menjadi sangat, kita tahu banget karakter-karakter di dalam yang ada di sinetron Mumun. Pada saat Pak Diraj mempost sesuatu yang ini jauh sebelum bikin film Mumun yang masih dalam proses apa namanya pencarian gitu ya, Pak Diraj post sesuatu mengenai Mumun dan ternyata goes viral, dan saya melihat betapa testament daripada hebatnya cerita Mumun yang sampai akhirnya belum ada apa-apanya udah viral dan membuat saya menjadi pressure ya. Pressure gimana untuk
tiga kata. Yang pertama, gokil. Dua, kocak. Tiga, serem. Boleh tepuk tangan ya untuk Valar ya, dari Tedis. Tiga kata untuk film Mumun. Kocak. Oke. Menarik. Menarik. Oke. Okay. Silakan Ance. At least. Which is. Aku sih yes. Boleh tepuk tangannya juga tuh Ance ya. Oke, Fajar silakan yang terakhir nih. Tiga kata. Bahasa Indonesia aja, bahasa ya, Indonesia aja ya. Dari awal sampai akhir saya menunggu adegan yang sepertinya tidak bisa dipisahkan dari film Mumun adalah kuburan belah. Itu saya nungguin banget dan akhirnya ada di akhir. Pertanyaan saya adalah untuk kan tidak apa namanya film Mumun tidak bisa dipisahkan dari Mas Manda dan juga Edis Adelia gitu. Mbak Edis, aku mau tanya mengenai komunikasi yang dibangun antara Mbak Edis dan juga ribet, pada ribet gitu mas. Apakah mas rekaman lagi atau menggunakan lagu yang lama? Terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab pertanyaan pertama oleh Cak Edis ya, silahkan. Aca udah jago kali mas, Aca gak perlu lagi nanya ke aku. Jadi emang aktingnya Aca udah keren, Masya Allah. Aku tuh jujur, aku salah satu.
waktu artis idola aku tuh Aca. Dari zaman film dia dulu, lagu-lagu dia di film semua. Tepuk tangan buat Aca dong. Dan gak salah nih, Pak Produser juga Mas Rizal milih Aca untuk memerankan tokoh Mumun yang udah legend ini gitu ya. Dan dia karakternya sangat kuat, sangat cantik, baik hati, luar biasa. Dan juga kita tahu filmnya Aca semua pasti box office semua. Dan pas aku ketemu, memang udah berjalannya syuting ya, aku ketemu di lokasi. Ketemu di lokasi dan memang langsung nyatu banget gitu. Aku kayak ngeliat, jujur, iya. Kita ketemunya di lokasi mas sebenarnya gitu. Jadi komunikasi yang kita lakukan di detik-detik menjelang take itulah yang kita research kita berdua. Iya. kita sebenarnya sebelumnya itu belum pernah bertemu. Dulu kita mungkin pernah saling ketemu aja, tapi nggak nyangka kalau di lokasi itu kita bertemu. Dan memang aku dulunya udah nonton Mbak Edis Adilia di Mumun yang versi sinetronnya, dan ketika kita bertemu di lokasi itu pun langsung terjadi di set aja segalanya sesuatu itu. Jadi researchnya semuanya ya kita lakukan dari detik-detik menjelang. Acak penghadapannya keren ya Cak ya, kita jadi pas ngobrol gitu kita kayak aku juga kayak ngeliat, wow bener dia kayak, aku jadi kayak inget waktu aku syuting Mumun 20 tahun yang lalu, tapi karakternya lebih justru lebih kuat lagi dengan Mumun kekinian yang sekarang, karena ceritanya udah beda sedikit. Pokoknya keren banget kayak ini aja, senang banget. Terima kasih Mbak Edis. Oke, boleh tepuk tangannya untuk Teh Edis dan juga Acak ya. Dan dari pertanyaan kedua untuk Mas Mandra. Untuk Mas Mandra, iya. Di take ulang gak itu pas tadi pas? Yang jelas di take ulang ya, karena format awal saya anggap itu. Dan di sini untuk Mumun harus serba baru gitu. Walaupun formatnya masih seperti yang lama. Kira-kira itu. Oke, sudah cukup menjawab ya mas ya. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para cast dan creator dari Mumun ya. Dan karena waktu yang terbatas sudah habis untuk presscon malam hari ini, kita selanjutnya akan persilahkan untuk teman-teman media, sahabat-sahabat wartawan untuk mengambil gambar ya. Para cast dan para creator silahkan semuanya ya, boleh. Saya boleh satu lagi nggak? Boleh silahkan. Buat Aca apa sih yang nggak boleh ya? Sebenarnya ada satu lagi nih, Bang Mandra, Bang Haji Mandra. Pas pertama kali kita reading, Abang benar-benar menuntun kami semua nih yang tadinya kita pikir film ini adalah film ya, film horor yang biasa tanggung jawab kita bekerja selama syuting kayak film biasa aja yang kita mainkan. Tapi ini film ternyata enggak berhenti di situ aja gitu. Mumun itu adalah Neng. Kenapa dipanggil Neng? Karena Mumun adalah kesayangan. Mumun itu adalah nama yang harus dijaga. Jadi sebelum kita syuting, Bang Mandra berpesan jangan nyanyiin nama Mumun. Ya, karena Mumun itu memang ada dulunya menjadi legenda. Nah, menurut aku sih Bang Mandra benar-benar ngasih aku banget sesuatu yang aku ingat selama aku syuting, bahwa ya kita bawakan film ini dengan penuh dengan penuh kerjasama yang baik, dengan ketulusan hati yang baik, pengen menghadirkan film yang terbaik buat Mumun. Ya, terima kasih ya Bang Mandra atas cerita-ceritanya. Kita berharap semoga film ini bisa menghibur dan juga bisa membesarkan nama Mumun yang selama ini memang sudah didengar banyak orang. Terima kasih. Boleh nggak saya nambahin? Boleh nggak nambahin? Oh, iya. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan nama Aca. Saya jujur, sekaligus saya juga baru kali ini ngomong sama langsung produsernya nih. Pada saat itu judul film ini mungkin masih ingat judulnya Jadi Pocong. Ya, bukan ada Mumun. Enggak ada Mumunnya. Jadi Pocong. Tiba-tiba dia ganti namanya Mumun. Saya terus terang aja nama disebut dengan judul itu sempat stres 3 hari. Kurang lebih 3 hari. Saya yang ketakutan. Karena saya tahu pada saat saya buat cerita ini memang seperti apa yang terjadi. Mungkin pernah dengar dulu yang namanya Si Manis Jembatan Ancol. Tahu Si Manis Jembatan Ancol? Tahu kan?
cerita si manis jembatan Ancol kenapa nggak digunakan nama aslinya Mariam? Karena orang nggak berani menggunakan nama asli Mariam, makanya disebutnya karena si cantik yang suka berdiri berwujud adanya di jembatan, si manis adanya di jembatan Ancol. Nah ini pada saat itu saya sendiri yang tahu sejarah yang kaitannya seperti Mumun tadi, makanya saya nggak berani menggunakan nama judul Mumun. Saya beri judul Jadi Pocong. Nah ini dia minta Mumun. Tiba-tiba asli Mumun langsung dia sebut. Waduh, lemes. Moga-moga nggak jadi apa-apa. Maksudnya nggak terjadi apa-apa. Sempat stres saya. Jujur, gua jujur tuh, takut tuh. Saya yang takut. Ya alhasil, cuma bersyukur alhamdulillah kita syuting lancar. Sekalipun ada intrik-intrik yang perlu gua sebut nggak nih? Dia sempat ngeliat, gua berdua sempat stres berdua di lapangan. Mungkin maaf ya, off the record. Yang tahu gua doang berdua-dua sama dia. Apa yang terjadi di lokasi syuting? Bilangnya nggak tahu, Mas Riza. Biar aku nggak takut kali ya. Iya begitulah kira-kira. Aduh. Pada malam, pada kejadian itu kalau gua langsung bilang berdua sama dia bisa batal tuh syuting. Iya. Makanya kita tahan diri. Intinya itu aja. Mudah-mudahan Mumun yang kita tayang nanti bisa diterima di semua lapisan. Ya. Amin. Dan berhasil, sukses. Terima kasih. Oke. Okay. Boleh tepuk tangan untuk Bang Mandra sekali lagi ya. Oke, sebelum kita mempersilahkan teman-teman untuk mengambil gambar para cast dan para creator, ini kita ada permintaan dari tim promosi di company untuk kita bikin sama-sama video promo ya. Jadi sekarang semua cast boleh berdiri sejajar, Aca sama Dimas boleh ada di tengah sama Pak Diras ya. Kita boleh menghadap sana semuanya, jadi minta bantuan juga dari semua teman-teman di sini. Nanti Aca dan Dimas akan mengajak, ngajak promosi film ke kamera. Dan nanti setelah selesai semuanya kita boleh teriak sama-sama yeay, sambil tepuk tangan yang paling heboh ya. Oke, kita boleh sama-sama menghadap sana dulu semua, menghadap ke layar monitor ya. Oke, silakan teman-teman dari tim promo ya. Aca sama Dimas mungkin boleh sambil diskusi mau ngomong apa berdua. Mungkin boleh agak sedikit mundur ya supaya lightingnya lebih dapat kena mukanya para cast semua, para creator semuanya bisa kena cahayanya, lighting lebih bagus. Boleh merapat para cast, boleh merapat ya, boleh merapat dulu okay, kita. Belakangin. Bagian dari promo. Oke, okay, yuk biar cepet. 3, 2, 1. Jangan lupa saksikan film Mumun mulai 1 September 2022 di bioskop seluruh Indonesia. Yeay! Oh, sekali lagi ya. Oh iya, satu lagi teman-teman mohon bantuannya teriak Mumun aja gitu. Biar rame, oke. Okay. Ya, siap. Oke, Mimin. Jangan lupa saksikan film Mumun 1 September 2022 bioskop seluruh Indonesia. Yeay! Oke, okay, thank you semuanya. Oke, okay, sekarang kita akan persilakan ya para cast, para creator. Kita boleh sama-sama di depan, boleh berjajar, tetap berjajar di depan ya. Para cast yang lain juga boleh kita persilakan bergabung, silakan ya. Rapat. Tadi ada babe sama nya ya, mana ya? Mandra sini bang. Aca. Aca. Kiri-kiri. Mumun. Nih, nah oke. Ya. Ya. Hansip. Kiri-kiri. Oke, biar gambarnya semuanya bagus ya. Sekarang semua cast boleh melihat ke tengah.
bagian depan ya, tengah bagian depan. Silakan tengah bagian depan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 atas bagian kanan, silakan atas bagian kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 atas bagian kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tengah bagian bawah, silakan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bawah bagian kanan semuanya, silakan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bawah bagian kiri semuanya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekali kita berikan tepuk tangan untuk para cast dan para creator, dan jangan lupa untuk menyaksikan Mumun yang akan tayang serentak di seluruh bioskop-bioskop di Indonesia mulai tanggal 1 September 2022. Kami persilakan setelah ini kepada para teman-teman wartawan, teman-teman media ya, yang akan melakukan sesi one on one, boleh menuju ke area lobby ya. Kita boleh bergantian dengan penonton premier yang setelah ini akan segera kita persilakan masuk. Jadi sekali lagi untuk seluruh teman-teman media, teman-teman wartawan yang akan melakukan sesi interview one on one, boleh menuju ke area lobby.